Shalom para sahabat yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Percikan Hati, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Para sahabat yang terkasih, semasa pelayanannya di dunia ini, Yesus pernah bersabda kepada para rasul bahwa Ia akan pergi untuk menyiapkan tempat bagi mereka di surga. Itu artinya apa? Artinya kerajaan surga senantiasa tersedia bagi Anda dan saya selaku pengikut-pengikut Kristus. Kita semua tentu ingin masuk surga. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin masuk surga. Tetapi sebagai manusia yang lemah, kita terkadang masih jatuh dalam dosa. Kita masih melakukan hal-hal yang melukai hati Allah dengan perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Terkadang kita masih memberontak terhadap Allah. Meskipun demikian, Allah senantiasa menginginkan agar kita semua diselamatkan. Oleh karena itu, Ia menghendaki agar kita berbalik kepada-Nya dan melaksanakan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan-Nya. Tuhan Allah tidak ingin agar kita kehilangan janji keselamatan. Itu artinya apa? Artinya Allah menghendaki agar kita semua diselamatkan. Para sahabat yang terkasih, kita semua adalah orang berdosa. Dosa apapun bentuknya dibenci oleh Allah. Tetapi pendosa juga dikasihi oleh Allah. Allah menghendaki agar kita semua diselamatkan. Karena itu Yesus menegaskan lagi bahwa seorang yang berbuat dosa ibarat seekor domba yang tersesat, dan gembalanya tentu akan meninggalkan yang 99 untuk mencari seekor yang hilang, karena dia juga begitu berharga bagi gembala tersebut. Allah pun akan mencari dan menghendaki pertobatan dari setiap pendosa, karena Allah tidak menghendaki seorang pun kehilangan kesempatan untuk mengalami keselamatan. Para sahabat yang terkasih, semoga kita, Anda dan saya, menjadi orang yang selalu berjalan di jalan Tuhan dan akan selalu kembali kepada jalannya tatkala kita melangkah salah arah dan tujuan. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai saudara terkasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.